Untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, warga lingkungan Kamboja 2, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, mengadakan kerja bakti yang dibantu oleh Babin Kamtipmas dan juga Babinsa Desa setempat. Warga lingkungan Kamboja 2, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, mengadakan kerja bakti bersihkan lingkungan setempat. Kegiatan kerja bakti tersebut dibantu langsung oleh Babin Kamtipnas dan juga Babinsa Desa setempat, sehingga lingkungan tersebut terlihat nampak bersih. Menurut Buarto, selaku warga lingkungan setempat, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bisa menjaga lingkungan tetap bersih, karena pada dasarnya kebersihan adalah pangkal kesehatan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Babin Kamtipnas dan juga Babinsa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Hari ini Mas, Pemuda Jalan Kamboja 2, Ikatan Pemuda Jalan Kamboja 2, di musim musim penghujan ini mengadakan kerja bakti Mas, kerja bakti lingkungan. Ya dari ranting-ranting pohon yang menetas di jalan. Ya alhamdulillah untuk anggota kepolisian maupun TNI selalu mensupport Mas kegiatan ini Mas. Ya harapan kami, kami Ikatan Pemuda Jalan Kamboja 2 mengajak kepada semua warga khususnya Jalan Kamboja 2, mari kita bersama-sama peduli kepada lingkungan. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.